Selamat datang di channel Al Imran Official. Jangan lupa subscribe dan klik tombolnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa like, share supaya bisa bermanfaat bagi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Al Imran Official? Semoga sahabat-sahabatku hari ini diberi kesehatan, keselamatan, serta dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oh ya sahabatku semua, di video tutorial kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat foto di batu nisan, di mana foto ini sering dipergunakan oleh kaum Kristiani untuk menghormati yang meninggal. Oke, bagaimana tutorialnya? Yuk disimak pembuatannya. Oke, langkah awal pertama kita ukur dulu ukuran batunya. Hari ini saya menggunakan batu granit ukuran, saya membuat ukuran 30x40. Oke, sekarang saya garis ukuran 30x40 nya seperti ini. Next, sekarang saya potong ya guys. Oke, langkah selanjutnya saya proses pemotongan. Ini saya memotong batunya dengan menggunakan pemotong granit. Perhatikan ya guys, pemotong granit saya potong seperti ini biar gampang. Tidak usah memakai lindah, hanya memakai ini saja. Perhatikan. Oke, selanjutnya. Oke, dan ini sudah terbelah menjadi dua. Oke ya. Oke, selanjutnya saya memotong ukuran 40x30. Ini biasa. Ini ukuran 40x30 dan ini 20x30. Oke. Saya akan memasang stiker ini dengan menggunakan air sampo. Air sampo guys. Supaya dia gampang pemasangannya. Lanjut, sekarang posisinya kita letakkan seperti ini. Kita perhatikan cara masang stiker. Oke, nah beginilah caranya guys. Lalu selanjutnya kita begini guys, supaya air yang tertera di dalam air sampo tadi mengelupas keluar dia seperti ini. Oke. Oke, sisi pertama sudah selesai. Lanjut, saya memasang stiker sisi kedua. Untuk ukuran batu 30x40. Sama seperti tadi, kita basahi dulu. Seperti ini guys. Medianya dibasahi seperti ini. Lalu stiker ini saya buka seperti ini.
ada guys. Gunakan air sabun atau air sampo supaya dia gampang. Oke, lanjut. Perhatikan, ini ada jaraknya. Ini jarak ini. Inilah fungsinya jarak tadi. Ini kan batunya ukuran 40x30. Jadi kita kasih stiker supaya dia stikernya lebih kecil dari gambar. Oke, sekarang kita tarik airnya supaya ini. Selanjutnya proses ini kita jemur supaya dia benar-benar merekat. Oke guys, sekarang kita proses penjemuran. Setelah kita kasih air sabun, lalu kita jemur dia supaya dia benar-benar merekat. Oke, seperti ini. Perhatikan. Lalu nanti kita proses setelah kering dia. Kita kasih proses resin. Oke guys, ini ada dua cairan yang saya gabung. Pertama part A dan part B. Ini perbandingannya 1:2. Saya masukkan di sini. Kemudian saya masukkan part B, digabung jadi 1. Ini namanya resin. Lalu saya aduk seperti ini. Aduk hingga merata. Hingga posisinya tercampur dengan rata. Aduk terus. Seperti ini yang aduknya. Perhatikan. Bisa juga dihitung sampai 120 kali putaran. Aduk terus ya guys. A few moments later. Dan ini guys, lihat hasilnya. Itu akan terjadi gelembung-gelembung udara. Itu akibat dari proses pengadukan. Jadi ada gelembung-gelembung udara. Tunggulah sampai memecah gelembung-gelembung itu. Kita biarkan dulu sampai beberapa menit. A few moments later. Dan ini coba diperhatikan, sudah bersih, tidak ada lagi gelembung udara. Berarti udara yang sudah ada dalam cairan tadi sudah keluar. Dan sekarang ini saya proses penyiraman. Penyiraman di atas permukaan batu ini ya. Perhatikan cara nyiramnya di atas seperti ini. Siram sampai merata. Nanti dia akan menyebar sendiri. Syarat utama yang membuat batu kita ini, mejanya ini harus benar-benar rata. Jadi kalau mejanya rata, cairan ini tidak akan tumpah kemana-mana. Dia akan berputar di seputaran di situ saja kalau rata. Kalau dia tidak rata, dia akan tumpah.
Jadi ditimbang dulu pakai water pass horizontal dan vertikal. Lalu kita siram lagi di tengah-tengah sampai dia menyebar. Baru kita tepikan posisi di pinggir-pinggir ini supaya cairan ini mengunci untuk di pinggir-pinggirnya supaya dia nanti mengikuti backgroundnya. Perhatikan ya bosku. Nah, ini saya siram di pinggir-pinggir ini. Nanti saya kasih pinggir ke pinggir-pinggir di tepi-tepi semua. Biar dia merata. Ini perhatikan ya. Cara saya seperti ini. Nah, ini. Taruh di pinggir-pinggir sudut-sudutnya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini. Saya mengasih pinggir-pinggirnya ini dengan cairan. Pinggir-pinggirnya dulu saya kasih supaya dia nanti tidak tumpah. Nih, pinggir-pinggirnya ini saya beri sampai merata. Perhatikan ya bos. Jangan disip-sip bos. Nggak dapat nanti ilmunya bos. Tonton videonya sampai habis bos. Jadi setiap empat penjuru sudut itu semua kita pinggir-pinggir tuh kita beri cairan, kita kasih pinggir-pinggir semua itu. Kalau cairannya nggak cukup, gini caranya. Tapi kalau cairannya banyak, kita cukup menyiramnya di tengah saja. Perhatikan ya, perhatikan dan perhatikan baik-baik bos. Dan pekerjaan ini harus benar-benar sabar. Tidak perlu tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa nanti hasilnya kurang baik. Ini saya menggunakan pakai stiker, tapi saya print melalui tinta fotokopi, print fotokopi laser. Jadi gambar ini tidak luntur. Kalau pakai print biasa itu luntur. Jadi saran saya kalau membuat foto di batu nisan seperti ini harus menggunakan printer fotokopi laser. Atau juga print di studio foto boleh, tapi yang lab ya, jangan yang printer biasa. Kalau printer biasa dia nanti luntur kena matahari. Oke, ikuti terus saya tepi-tepikan pinggir-pinggirnya sampai benar-benar merata bos. Perhatikan bos, perhatikan, perhatikan, perhatikan. Sampai benar-benar merata ya bos.
Jadi bisa kita pantau, kita rata-ratakan lagi. Seperti ini yang saya lakukan. Perhatikan ya. Nah. Oke, nampak ya, sudah merata. Yang mana belum terkena cairan, kita ratakan, bos. Seperti ini, bos. Nah, itu makanya saya bilang tadi, bos, nontonnya jangan di skip-skip. Kalau bos nontonnya di skip-skip, bosku nggak akan dapat rahasianya. Nanti ada momen yang tertinggal dan itu akan fatal. Sangat gampang, bos, bikin foto di batu nisan dan tahan anti luntur kalau menggunakan printer laser jet seperti itu, atau printer fotokopi tintanya laser ya, jangan tinta injek. Kalau tinta injek nggak akan lama, bos. Oke, perhatikan, bos. Saya rata-ratakan lagi baik-baik supaya jangan ada yang enggak terkena cairan. Ini nampak semua hasilnya. Perhatikan, perhatikan, perhatikan ya, bos. Teliti itu lebih baik, bos, daripada nanti kita membuat hasilnya fatal. Lebih baik kita teliti semaksimal mungkin, karena kalau sudah kering dia akan nampak hasilnya, kalau nggak kena cairan akan bergelombang. Oke, ini ya, coba perhatikan, sudah rata ya. Nah, ini nampak ya, permukaannya sudah rata seperti ini ya. Nah, nampak ya. Nah, itu. Nah, tidak ada tempat yang tersisa. Semua cairannya tergenang dengan rata. Dan ini cairan yang sudah saya bagi semua tadi. Lihat hasilnya satu persatu. Nah, rapi kan? Nah, saudara, untuk bos-bosku lihat hasilnya seperti ini ya. Inilah hasil yang sudah saya kasih resin. Dan ini kita biarkan selama 12 jam. Lebih lama lebih bagus, biar dia keringnya matang. Dan kalau kering seperti ini, biasakan kalau sudah mengecor ini harus ditutup nanti, biar jangan ada abu-abu atau nyamuk atau kotoran cecak yang lengket. Oke. Gini ya caranya. Perhatikan kan, rata ya. Dan ini kita biarkan sampai dia mengering. Oke, guys, dan itulah hasil yang telah saya perbuat tadi. Jangan lupa di like and di subscribe. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.